dilakukan oleh Kitchee. Awal mula naik ke atas itu Syarah Rahman. Satu hantar Syarah pas ada akhir jaringan berjaya dilakukan oleh Kitchee dari kesilapan bagian pertahanan nomor 18 Jorge Torres Amparamo mencarikan gol pertama ke tengah. Perhatikan di sini bagaimana di situ satu hantaran Muslim gagal untuk menanduk dan terus ke kaki Jorge Torres Amparamo untuk jaringan pertama pada minit ke-44. Jordi atau nama panggilannya atau Jorge Torres Amparamo menjaringkan gol untuk Kitchee. Dan terus kemarahan dilakukan oleh pasukan klub dari Hong Kong yang berjaya berani di Division 1. Satu lagi peluang keemasan dan peluang untuk mereka. Oh. Akhirnya berjaya melakukan jaringan dari ketua pasukan iaitu Chan Swiki akibat dari pertahanan yang begitu longgar. Agak selesa sekarang ini. Swiki, kita perhatikan tidak ada siapa berhampiran dengannya. Mudah menampan dan terus melakukan sepakan dari Syuki. Satu jaringan untuk meletakkan mereka semakin kukuh di depan bagi terus mengungguli kumpulan F bagi EFC ini. 2-0. Inilah dia penjaga gol.